Macam mana dengan bil anak kat hospital ni? Kenapa tak saya pula? Awak lah settlekan. Awak kan kerja kan? Gaji saya sikit je tau. Ya, bayar duit. Tolonglah, tolong. Habis tu awak tak perlu saya? Saya tak kerja macam mana. Dah tu saya nak kerja, jangan susahkan saya je. Bukan saya tak nak ada, saya tak ada. Ya, kereta. Boleh panggilkan Abdul tak? Abdul? Oh, ada yang nak. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada Abdul dari mana? Sila turun bawah sekarang. Adik. Boleh sihat dulu? Baik. Mak dan ayah mana? Mak dan ayah sebenarnya kita orang nak beli sesuatu dekat Abdul ni. Bagi tahu apa ni, macam serius ke? Kalau mak ayah bagi tahu, mak ayah harap ada dapat terima ayah dok. Mak ayah Abdul kemalangan masih nak melawat kakak Abdul. Memang ayah macam mana? Pakcik tahu perasaan Abdul macam mana? Abdul, nak balik ni macam mana? Pakcik pukul cikgu lah. Kalau ada kematian. Nombor 03 251 0360. Assalamualaikum cikgu. Salam. Ya, saya Pontianak. Saya nak minta izin untuk bawa balik doll ni sebab mak ayah dia meninggal. Baru je meninggal tu sebab kemalangan. Oh ya ke? Inalilah wadah cikgu. Boleh cikgu? Nah, saya benarkan. Oh, okey. Terima kasih, cikgu. Cikgu dah benarkan buat balik. Aku balik. Mak Ayu, Pak Aku. Dah nak ambil akak ke? Haa, dah. Cikgu, you call pihak hospital. Tanya boleh belanja ke tak? Enggak. Jom, jom masuk kereta. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya. Saya penjaga kepada Nur Afika Binti Manaf daripada ward Penangis 9B. Boleh tak saya nak minta bis chat seorang untuk sehari dua saya? Sebentar ya, saya cari nama. Oh, Nur Afika Binti Manaf ward Penangis 9B eh? Maaf ya puan, buang masa ni Afika kena tahan untuk 2-3 hari. Takde sekejap pun tak boleh. Oh, memang tak boleh. Okeylah, terima kasih. Okey puan, maaf ya. Aku salam. Ibu, ibu. 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 Ibu
apaku kini sudah tiada lagi. Aku tiada lagi tempat untuk bergantung. Ini hanya tinggal aku dan kakakku sahaja. Mengapakah semua ini boleh berlaku? Mana hitam? Entah pun tak apa lah. Ah tu? Asal seseorang tu? Murung ke? Murung. Yang situ ni, mak bapak dia dah tak ada lah. Dia ni? Tahu, pergi kongsi apa pun tahu. Dia hospital tu? Ya, dia interview sekejap. Saya tak tahu boleh masuk bersama mu. Dia, kau asal ada seseorang ni? Tak ada umur tu. Ha? Mak ayah aku dah meninggal lah. Aku nak teka je, accident eh. Betul. Yang buat TikTok, mati accident. Macam tu? Oh, tak tahu. Air tu? Tak tahu. Tak apa lah. Sekarang ni kita ada plan. Nak lancik ke pengumulan. Kita nak jadi tak? Apa nak? Kita nak jadi tak? Kita pengumulan kita, cara kita nak ambil kan. Kena masuk Aspuri. Terus pun? Banyak aku. Tidak lah. Kadang tak kantoi lah, kita nak di jalan. Kita sebab kerja dua orang je. Memang tak ramai-ramai. Habis siapa yang pergi? Kau dengan Samsul lah. Apa? Ya. Nak join lah. Join lah, aku main kita orang. Simple je, pergi Aspuri. Buat lah, apa kau nak. Aspuri, tengok apa-apa. Siap lah. Ya, aku tak ada mood je. Aku tahu, tiba ada mood yang senggang sikit. Cuci mata lah sikit. Cuci mata. Nanti Samsul boleh lead kau. Samsul dah pengalaman. Aku nak rehat lah jap. Sehari lah. Nak sekejap je. Nanti buat balik kan. Bila nak pergi? Tak. Entah, nanti malam lah. Bila kau pergi pagi? Aku sarankan malam lah sebab kau dah hitam. Kau kunci pakai yang gelap, nanti full black. Gila betul Jo. Buk ni. Okey lah. Nak jangan? Okey lah. Dah. Deal lah. Dah. It's okay. Solat je. Sabar. Alah cintu lah. Memang aku tak tak tengah-tengah benda ni ke. Mama aku dah tak ada. Dah meninggal lah. Accident lah. Semalam. Tengok lah tu. Rasa ni semua skandal. Ni semua skandal tuan ilahi. Okay, benda tu jahitah. Banyak tu. Itu je. Macam mana dengan bil anak kat hospital ni? Kenapa tak saya pula? Awak lah settlekan. Awak kan kerja kan? Allah. Gaji saya sikit je tau. Nak bayar bil. Tolonglah, tolong. Habis tu awak tanggung saya? Saya tak kerja macam tu nak tolong. Dah tu saya nak kerja je, susahkan saya je. Ya Allah, bukan saya tak nak cari. Masalah tak ada. Ya, kereta ni pun saya yang bawa.